أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير Ayat 18 sampai 20 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Allah Ta'ala firman di sini royak kepada Nabi sebagai Rasul untuk memberi amaran kepada orang-orang yang lalai utama sekali. Dan semua manusia lah, sama ada mukmin maupun kafir, ataupun termasuk juga orang-orang munafik. Beri amaran hari pembalasan. Yaumal azifah, hari yang dekat, ataupun hari yang manusia sudah hampir dengan pembalasan mereka, hisab amale, yang mana hari itu hati-hati manusia gemetar, gerung takut dihadapi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana setiap orang akan bawa diri dia masing-masing dan akan dihitung amale mengikut apa yang dia buat di atas muka dunia. Bagi orang-orang zalim, orang yang banyak dosa, perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup dia di dunia, maka tidak ada penolong, tidak ada kawan, dan tidak ada siapa yang boleh memberi syafaat, dan tak ada siapa yang nak tolong. Orang nak tolong apa ni, dia nak minta tolong orang tu ada, tapi tak ada siapa yang boleh memberi syafaat kecuali setelah mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah royak lagi, Allah lebih tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat, iaitunya mata yang tengok go tu tengok go ni hak haram tu nah. Walaupun orang tak tahu, tapi setiap orang dia tahu gapo hak dia tengok dan apa yang tersembunyi di dalam hati-hati manusia, sama ada baik maupun yang tak baik. Allah lah yang akan menghukum semua manusia dengan benar, dan bagi siapa yang bersyirik, yang berkufur semasa di dunia, mereka akan dihukum mengikut keadilan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum mereka. Maknanya akan duduk di dalam api neraka bagi orang-orang kafir, orang syirik, orang yang banyak dosa. Akhir sekali, sesungguhnya Allah lah yang maha pendengar lagi maha melihat. Ini dan sebagai sepitah lalu apa yang ada di dalam tiga ayat yang kita baca. Cuba tengok dalam pimpinan Ar-Rahman muka 1023. Ayat yang ke-18 suratul mukmin ataupun surah Ghafir. Dan berilah amaran wahai Muhammad kepada mereka tentang hari kiamat. Sebab ayat belum pada ni hubungnya dengan hari kiamat, yang manusia akan berhipung di padang mahsyar dan Allah akan hukum mereka dengan seadil-adilnya. Iaitunya tentang hari kiamat yang dekat, masa datangnya.
Yang dekat masa datangnya, yakni berbanding dengan umur dunia yang telah lalu. Sebab manusia ni, apa? Dinding di antara dunia dengan akhirat, iaitu mati. Bila dia mati, dia gloso pergi kepada alam akhirat. Walaupun kiamat tak datang lagi, tapi semua tu nak pergi ke lubang tular belakang. Jalan tular belakang. Gitulah. Iaitu ketika hati seseorang merasa resah, gelisah kerana cemas, takut sambil masing-masing menahan perasaannya itu. Kena duk lun diri sendiri. Selamat kedok aku ni. Macam mana nasib aku setelah ditimbang amalan? Macam mana aku nak dihukum sama ada syurga maupun neraka? Sebab tu kita pun jadi hati kita selalu teringat sokmo. Lalu ke kubur-kubur jadi teringat, tempat ni lah aku nak duduk ni. Aku nak duduk lama lebih daripada umur aku lagi. Duduk atas dunia sebentar ya, ketika hidup 70, 80 habis dah. Tapi duduk dalam kubur tak tahu apa ribu tahun. Selama mana dunia tak kiamat, maka selama itulah orang duduk di dalam kubur tak bakit-bakit. Nanti bakit sekaligus ketika ditiup sangkakala. Itulah keadaan manusia. Bosan dah. Jadi manusia ni bosan. Kalau jadi menatas ni, natas hok dimakan daging dia, besar-besar-besar-besar-besar-besar, orang ambil semalam, habis. Tapi jadi manusia ni, kena timbang amalan, kena duk cara gotu buku dengan manusia, buku dengan Allah Ta'ala. Bosan jadi manusia ni. Tapi tak ada arah, Allah Ta'ala takdir kita siap-siap dah, jadi manusia. Dia atur siap belakang dah. Anak siapa, cucu siapa, duduk negeri mana, kecek bahasa apa, semua dia takdir belakang. Siapa ke syurga ni aku pun yang sudah takdir belakang dah. Cuma dia buat jadi sebab. Orang ni sebab tu, orang ni sebab ni, duduk atas dunia buat ke tu, buat ke ni, sebab belakang. Tapi dia tanda habis. Inilah kita kena berimej dan yakin bahawa ini adalah suatu penetapan daripada Allah Ta'ala terhadap makhluknya yang dinamakan manusia. Pada saat itu, orang-orang yang zalim tidak akan dapat seseorang sahabat pun yang boleh mempertahankannya. Tak ada orang yang nak boleh pokpong orang zalim. Orang zalim ni termasuknya mula-mula sekali orang kafir. Semua orang kafir, orang zalim habis. Tak ada kira tamneng. Yang kedua, orang munafik adalah orang zalim juga. Orang fasik yang buat banyak, yang banyak buat dosa di atas muka dunia, zalim juga kepada diri dia sendiri. Apatah lagi orang yang buat kezaliman terhadap orang, terhadap nate dan terhadap makhluk-makhluk Allah. Ini bila bakit di akhirat sikit lagi, termasuknya puak-puak dia orang yang rugi dan tidak ada siapa yang boleh mempertahankan orang-orang yang zalim saat ini. Dan tidak pula akan dapat tidak pula akan dapat pemberi syafaat yang diterima pertolongannya. Walaupun mitok setara mana sekalipun, pergi pegang tangi lah kita kecek. Pegang tangi orang tu, pegang tangi orang ni, mitok lah tolong kita katik. Tapi Allah Ta'ala ia tidak beri syafaat kepada orang yang dia tidak izin. Hak inilah yang selalu kita dak baca dalam ayat kursi, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Tidak ada siapa yang dapat memberi syafaat kecuali setelah mendapat izin daripada Allah Ta'ala. Allah ya izin kepada orang-orang tertentu, iaitu nya rasul-rasul, nabi-nabi. Hak boleh beri syafaat kepada umat ataupun kaum.
dan termasuk juga orang di kalangan hamba-hamba dia yang dia beri khuf, orang yang ingat Quran, orang duduk dengan Quran, orang soleh lah, orang berjuruh, orang baik. Hal ni wallahu alam, Allah Taala nak beri setakat mana tu mengikut kehendak dia. Kita tak boleh duduk pergi paksa ataupun duduk pergi, walaupun kita minta secara mana pun, hak tu duduk di Allah Taala nak bicarana dan siapa yang dia nak beri. Allah ayat lagi, Allah mengetahui pengkhianatan ataupun keserongan. Keserongan ni bahasa Melayu kita panggil serong. Hak tulah ya, cuma sebut tak serupa ya. Serong-serong ni makna apa? Buat gapo-gapo tak kena. Tak kena dengan jalan dia. Gir atau belok belakang. Atau gitu. Keserongan dengan ketiadaan jujur dan ketiadaan jujur pandangi mata manusia. Allah ya tahu katanya mata manusia ni duk tengok gapo, duk buat gapo. Ya tahu. Tengok hak molek, Allah tahu. Tengok hak tak molek pun, jeling-jeling ataupun kelik-kelik tengok benda-benda hak haram. Hak nilah orang sial yang katanya ah hantar. Nah. Walaupun tak boleh makan, tapi berasa seronoknya tengok benda-benda pasal ini. Ni ada yang Nabi royak di dalam hadis. Siapa-siapa yang boleh rangap mata dia daripada tengok, lihat, perhati, congmong benda-benda yang haram, ia boleh perenyik, mana ia tak si tengok sungguh. Nasaya Allah Ta'ala akan capok ke manisai ime di dalam hati dia. Tapi tak ada arah. Kalau tengok kepada keadaan dunia sekarang ni, banyak kita melihat, kita perhati umum dengan secara rata di dunia. Hari-hari ni jarang sangat kita nak boleh jaga mata kita daripada melihat perkara-perkara haram. Kalau dia kita tak tengok orang, tak tengok benda, tak tengok go to go ni hak pasal haram, hak pasal jelah-jelah depan kita, tengok dalam terasa. Sebab kita duduk di dunia pasal dunia telanjir lah ni. Orang tino telanjir, orang jatuh telanjir. Buat go tu, buat go ni. Pakai-pakaian yang tak senonoh. Banyak dunia zamela ni. Orang pun main care. Tak ada berasa katanya berat ataupun dosa ke apa. Tak. Tapi Allah yang lebih tahu. Mata yang duk tengok benda-benda yang tak baik, benda haram dan sebagainya. So lagi, wama tukhfis sudur, serta mengetahui akan apa tersembunyi di dalam hati. Dalam hati manusia siapa tahu? Kita sama-sama guru, orang duk tepi kita, duk belakang depan kita, kita tak tahu. Dia duk mikir gapo, dia duduk kecek gapo dalam hati, kita tak tahu. Tapi Allah lebih mengetahui apa sahaja yang tersembunyi di dalam hati manusia, sama ada baik maupun sebalik pada tu. Akhir sekali, dan Allah memutuskan hukum dengan adil. Ini kita pun pakat kena duduk di dalam hitkan yang Allah royak di dalam Quran. Apabila siapa masa dia, maka kita teringatlah, oh, ayat aku biasa duduk ngaji, duduk baca semasa di dunia. Hari itu hari yang manusia ingat. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Hari yang manusia akan ingat apa yang dia usaha. Sama ada usaha baik maupun usaha jahat. Dia duk buat gapo dengan siapa ataupun sore dia. Semua hari itu adalah hari yang Allah Taala menghukum manusia dengan adil, sedang yang mereka sembah selain dari Allah. Ha ni, gi kepada orang yang bersyirik dan kufur dengan Allah Ta'ala semasa dunia, tidak dapat memberikan sebarang keputusan. Keputusan macam mana di sini? Iaitunya Allah Ta'ala hukum mereka cerak-cerak dah mengaku. Walaupun mereka duk minta, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, go to go ni. Memang atas diri mereka sendiri, dia tahu katanya gapo yang dia buat di atas muka dunia.
Allah pun hukum mereka dengan tidak beri walaupun sikit pun munak dalih gapo, munak wayak gapo, aku tak terima dah pada hari ni. Hei manusia yang kafir dan munafik, orang-orang yang buat dosa besar, sesungguhnya Allah dialah yang amat mendengar lagi amat melihat. Jadi alhamdulillah, tiga ayat yang kita dengar pada pagi hari ini, nah belum lagi saya baca sikit sebanyak yang ada di dalam tafsir. Insya-Allah. Nah, dengan secara umumnya saya telah sudah ayat dah. Tapi untuk satu persatu apa yang ada di dalam tafsir dalam tiga ayat ni sebagai peringatan kepada kita bahawa janganlah sama sekali kita deraka kepada Allah. Kalau sekiranya ada kita duk buat benda-benda yang tak baik, sama ada dosa sesama manusia ataupun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka cepat-cepat kita kena bertaubat. Kita kena kembali semula kepada pangkal jalan yang sebenar. Sebab manusia yang bertaubat sahaja manusia yang baik. Nah, Nabi royak di dalam hadis, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak ada berlaku salah silap. Ada yang sengaja buat dosa. Sebaik-baik orang yang salah, orang yang silap, orang yang pelat di dalam hidup dia, iaitunya orang yang bertaubat. Sebab tu, nah Allah royak di dalam Quran banyak-banyak ayat, tubu ilallah. Kembalikanlah, taubatlah kamu, kembali semula kepada Allah. Ayat lain pula, waman lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa-siapa yang tidak bertaubat, orang itu masuk di dalam golongan orang zalim. Orang itu adalah orang zalim, orang yang tidak bertaubat. Sebab tu kita yang mengaku diri kita salah silap dalam hidup, maka dengan Allah kita cepat-cepat kembali. Sokmo tiap-tiap hari kita kena bertaubat, kena istighfar, dan sesama manusia kita kena minta maaf dan beri maaf. Itulah sebagai sepitah lalu tiga ayat, dan mudah-mudahan belum pada kita nak masuk di dalam ayat lain. Esok hari kalau tidak ada keuzuran apa-apa, kita pergi dulu kepada huraie tiga ayat yang sudah pun kita dengar tadi. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.